kerja Purnama atau lebih dikenal dengan panggilan Ahok tak cuma sibuk jadi komisaris utama PT Pertamina Persero. Diam-diam, Ahok kini sedang sibuk menyiapkan bisnis perusahaan terbatas, tapi ini lebih banyak buat orang banyak juga, kata Ahok secara khusus kepada CNBC Indonesia. Dalam wawancara podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia, Rabu tanggal 17 Mei, Ahok belum mau mengungkap lebih lanjut soal bisnisnya, namun ia memberi sinyal akan bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Ia juga bercerita soal bisnis-bisnisnya selama ini. Ahok mengungkap bisnisnya di sektor pertambangan sudah lama ia tinggalkan sejak ia masuk ke dunia politik. Sementara untuk penginapan, menurutnya yang ia miliki hanyalah bisnis losmen kecil. Itu losmen buat kawan-kawan aja menumpang kalau sedang bermain ke sana. Cnbcindonesia.com. Jadi bagaimana menurut Anda?